Selamat datang kembali di channel YouTube Bang Pedro. Di sini aku mengalami masalah tentang embrio mati sebelum menetas, sehingga dari 3 telur netas 2, padahal aku senter sebelumnya isi semua. Ini aku senter ulang, untuk telur masih gelap kemerahan, dan telur ini tidak full gelap yang seharusnya sudah netas bebarengan sama 2 indilan tadi. Aku mau coba pecahin telurnya pelan-pelan, mau lihat hasil pembuahannya. Dan akhirnya aku pecah telur ini, sudah ada anakan, dan embrio mati duluan, sebelum netas, jadi kesimpulannya gagal menetas. Dan faktor yang mempengaruhi kejadian ini biasanya karena 1. Faktor cuaca, cuaca yang tidak menentu mengakibatkan kelembapan tidak stabil. 2. Embrio kurang nutrisi. 3. Induk betina sering meninggalkan sarang sehingga pengeraman tidak merata. 4. Telur terinfeksi bakteri atau virus. 5. Banyak getaran di area sarang. 6. Embrio mengalami kelemahan, salah posisi di saat mau menetas sehingga mati duluan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.